Besok akan ada rapat pemegang saham. Salah satu di antara mereka adalah Ayar Karla. Karla itu, Abimana menjeda sebentar. Tenggorokannya agak tercekat untuk menjelaskan siapa Karla. Dia mantan kekasihku yang sudah meninggalkanku. Lanjut Abimana. Tiara tampak mengangguk kepalanya. Ia mengerti sekarang apa maksud Abimana memintanya berpura-pura sebagai kekasihnya. Itu pasti karena Abimana tidak ingin terlihat lemah di mata orang lain dan ingin mereka tahu bahwa Abimana sudah move on dari Karla. Menarik. Tiara setuju untuk melakukan itu. Baik Tuan, saya mengerti apa yang Tuan maksud, jawab Tiara. Baguslah, jadi aku tidak perlu repot-repot lagi menjelaskan padamu. Besok, kau harus berperan seolah-olah kau adalah kekasihku. Jangan tegang dan bersikaplah senyaman mungkin padaku. Baik Tuan, saya mengerti. Bagus, kalau begitu sekarang aku tanya. Kau akan memanggilku apa besok? Tidak mungkin kan kau memanggilku dengan sebutan Tuan? Tanya Abimana. Abimana? Abimana menggelengkan kepalanya. Tiara tampak berpikir sejenak. Ia teringat Fiona dan Bibi Alice pernah memanggilnya Abim. Karena itu panggilan untuk orang-orang terdekatnya. Abim? Tanya Tiara. Abimana tampak tersenyum. Boleh juga, tapi masih terdengar kurang mesra, jawab Abimana. Lalu, tanya Tiara bingung. Biasanya bagaimana caramu memanggil kekasihmu? Abimana balik bertanya. Saya kan tidak pernah punya kekasih, Tuan, jawab Tiara dengan polos. Abimana tampak menghela nafas berat. Susah sekali mengajari gadis kecil ini. Masa dia tidak tahu harus memanggil apa seorang kekasih dengan mesra seperti apa? Kau tidak pernah menonton film atau melihat orang-orang di sekitarmu memanggil kekasihnya bagaimana? Tanya Abimana lagi. Kalau Tuan sendiri akan memanggil saya apa? Dengan beraninya Tiara malah balik bertanya. Skakmat, Abimana bingung sendiri menjawabnya. Jangan bertanya balik, aku tidak suka. Aku kan sedang bertanya padamu. Abimana berkilah. Tapi saya juga bingung Tuan. Saya kan belum pernah punya kekasih. Tiara meremas tangannya sambil menunduk. Ia benar-benar tidak mengerti harus memanggil seperti apa. Sayang. Tiara terkejut dan langsung mendongak melihat Abimana. Sayang. Dia memanggil Tiara sayang. Tuan, panggil aku sayang. Glek. Tiara menelan salivanya dengan susah payah. Mendengar kata sayang. Apalagi harus memanggil pria di depannya ini dengan kata sayang. Oh tidak. Belum memanggilnya saja, jantungnya sudah berdebar-debar tidak tentu arah. Apalagi kalau harus memanggilnya seperti itu. Coba panggil aku seperti itu. Tita Abimana. Tuan, sayang. Kok tidak dengar aku menyuruhmu memanggil sayang? Masih muda sudah tuli. Hardik Abimana sehingga membuat Tiara mengerucutkan bibirnya. Dih, mana ada kekasih yang mengatai kekasihnya tuli? Umpat Tiara dalam hati. Cepat Tiara, panggil aku apa tadi? Malah mengumpatku dalam hati. Kok dia tahu ya aku mengumpatnya? Sayang. Tiara mencoba lagi. Kau seperti mau dimakan oleh kekasihmu saja. Panggil yang mesra Tiara. Sayang. Hah? Kenapa panggilannya terputus begitu? Kok gagap? Sabar Tiara, sabar, batin Tiara. Sini. Aku beri contoh dulu. Panggil Abimana sambil menjentikan jarinya meminta Tiara untuk mendekat. Tiara pun menurut. Ia berdiri tepat di depan Abimana. Entah apa yang akan pria itu lakukan padanya. Ia pasrah saja. Tiara tidak menyangka Abimana akan meraih satu tangannya dan mengelusnya dengan lembut. Pria itu bahkan menatapnya dengan cara yang berbeda. Ini hanya akting kan? Kenapa dia sangat mendalami perannya dengan baik? Sayang, apa kau sudah makan siang? Blush. Tiara tidak dapat menyembunyikan rona merah di pipinya.
Diperlakukan dengan lembut seperti ini membuatnya salah tingkah. Jantungnya seperti ingin melompat keluar saja. Benarkah yang ada di depannya saat ini adalah tuan mudanya yang dingin dan galak? Sayang, kenapa kau diam saja? Apa kau mau kita makan siang bersama? Ulang Abimana masih sambil mengelus punggung tangan Tiara. Saya sudah makan, tuan, jawab Tiara yang membuat Abimana berdecak sebal. Tuan lagi, aku sudah memanggilmu sayang, kau malah memanggilku tuan, protes Abimana. Oh iya, maaf, Abimana mendengus kasar, melepaskan tangan Tiara lalu menggerakkan kursi rodanya menjauh dari gadis itu. Ia pergi ke depan jendela dan memandang pemandangan di luar sana. Pergilah, lupakan soal tadi. Mungkin aku memang harus menerima takdir akan diremehkan oleh orang lain, ucap Abimana yang terdengar getir. Tiara mendadak merasa bersalah. Ia merasa bodoh tidak bisa membantu Abimana untuk urusan seperti ini. Ia harus membantu mengembalikan kepercayaan diri Abimana lagi. Abimana butuh dukungan dari orang-orang terdekatnya. Pergilah, tinggalkan aku sendiri. Tita Abimana yang tahu Tiara masih di sana. Tiara bukannya pergi, malah berjalan mendekati Abimana. Ia bahkan memegang kedua pundak kokoh itu dengan lembut. Sayang, apa kau marah padaku? Tanya Tiara seolah sedang membujuk kekasihnya yang sedang ngambek. Abimana menarik sudut bibirnya. Ia senang dipanggil seperti itu. Tiara sudah tidak terdengar canggung lagi memanggilnya sayang. Ia pun berbalik menghadap kekasih bohongannya itu. Aku tidak marah, aku hanya ingin sendirian saja, jawab Abimana. Aku tahu kau marah padaku, maafkan aku ya, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Minta maaf saja tidak cukup, ucap Abimana dengan sebuah rencana di kepalanya. Jadi aku harus apa agar kekasihku ini mau memaafkanku? Senyum Abimana tambah lebar saja disebut sebagai kekasih. Abimana tidak menjawab, dia hanya menunjuk pipi kanannya saja. Tiara sempat terkejut, Tiara mengerti, ia minta dicium. Tapi tentu saja Tiara tidak mau. Sayang, di sini kan masih banyak orang, nanti aja ya. Tolak Tiara seolah-olah sedang berakting, ada banyak orang yang akan melihat mereka. Orang apa? Tidak ada, hanya kita berdua sayang, kata Abimana sambil melihat sekeliling ruangannya. Loh, kan tadi kita lagi acting sedang di perusahaan. Mana ada di perusahaan tidak ada orangnya, jawab Tiara. Abimana langsung tergelak. Gadis ini pintar sekali mengelak darinya. Ya udah, besok kau harus berakting seperti ini ya. Mainkan peranmu dengan baik. Aku tidak mau ada yang curiga kau bukan kekasihku. Baik tuan, sudah boleh panggil tuan kan? Tanya Tiara. Abimana kembali tergelak, mengangguk. Ia gemas sekali dengan tingkah Tiara. Ingin sekali rasanya ia mencubit kedua pipi gadis itu. Sepertinya dia akan mencubitnya nanti saat mereka sedang berakting sebagai sepasang kekasih. Sementara itu di ruangan lain, Paman Leon sedang duduk bersama Anggun dan Kevin. Pria parubaya itu sengaja memanggil mereka berdua untuk bertanya tentang Tiara tadi malam. Anggun, katakan padaku, apa kau yang menyuruh Tiara datang ke rumah pekerja tadi malam? Tanya Paman Leon terang-terangan. Bukan menyuruhnya datang, Paman. Aku hanya bilang padanya. Biasanya kami di rumah pekerja sering kumpul-kumpul bersama untuk mengobrol. Hanya itu. Mungkin Tiara tertarik dan ingin ikut bergabung, berkumpul bersama. Dia kan kurang dekat juga dengan pekerja yang lain. Mungkin aja dia ingin berbaur, jawab Anggun beralasan. Lalu kemana kau tadi malam saat Tiara datang ke rumah pekerja? Kenapa kau tidak ada di sana? Kau sudah tahu bukan dia akan ke sana? Kenapa malah Kevin yang menemuinya? Tanya Paman Leon lagi sambil menatap bergantian Anggun dan Kevin. Itu... Aku sudah tidur duluan, Paman. Aku lelah sekali, bohong Anggun. Paman Leon tentu saja tidak mudah percaya begitu saja pada apa yang dikatakan oleh Anggun. Ia sekarang harus menjauhkan Tiara tidak hanya dari Kevin, tapi juga dari Anggun. Aku harap ini yang terakhir kalinya Tiara pergi ke rumah belakang karena ajakanmu. Dan kau, Kevin, ingat,
Tugasmu di sini untuk bekerja. Jangan pernah berpikir untuk mendekati Tiara, karena Tuan Muda tidak akan suka akan hal itu. Jika kalian ingin tetap bekerja di sini, maka lakukan pekerjaan kalian dengan baik dan jangan mengacaukan Tiara. Kalian mengerti? Mengerti, Paman. Saut keduanya nyaris bersamaan. Pergilah, kembali bekerja. Mereka berdua pun meninggalkan ruangan itu dengan dendam. Sekarang target mereka adalah menyingkirkan Paman Leon dan istrinya terlebih dahulu agar mereka mudah mendekati Tiara. Besoknya hari yang paling ditunggu-tunggu pun tiba. Hari kembalinya Abimana ke perusahaan. Saat ini Abimana sedang dalam perjalanan menuju ke perusahaannya yang sudah hampir 2 bulan tidak ia datangi. Abimana tidak datang sendirian. Hari ini dia meminta Jody untuk menjemputnya. Ia juga sudah mengatakan pada Jody untuk ikut mengakui bahwa Tiara adalah kekasihnya yang ada saat ada yang bertanya. Awalnya Jody cukup terkejut dengan permintaan Abimana, tapi akhirnya ia bisa mengerti kalau itu hanyalah rencana Abimana saja jika nanti bertemu dengan ayahnya Carla. Di sebelah Abimana juga ada Tiara yang sudah berdandan cantik sekali pagi ini. Rambutnya pun tertata rapi, digerai dengan sedikit bergelombang di bagian bawahnya. Pakaiannya sangat matching dengan Abimana yang memakai setelan jas berwarna biru. Tiara juga memakai dress yang panjangnya selutut berwarna biru dilengkapi tas branded ternama berwarna senada. Oh, gugup sayang, tanya Abimana sambil menggenggam tangan Tiara. Tiara tersenyum pada Abimana lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku baik-baik saja, jawab Tiara dengan nada tenang. Tetaplah seperti ini, mainkan peranmu dengan baik, ucap Abimana yang diangguki oleh Tiara. Dari kursi depan, Jody tersenyum. Kedua orang ini di belakangnya sangat mendalami peran dengan baik. Setibanya mereka di perusahaan, para perkaryawan menyambut Abimana dengan sangat gembira. Mereka tentu senang dengan kedatangan CEO mereka yang sebenarnya. CEO yang mampu memimpin perusahaan dengan baik, apalagi saat ini perusahaan mereka sedang ada masalah. Datangnya Abimana seperti angin segar bagi mereka. Tiara bisa melihat betapa Abimana sangat disegani di perusahaannya. Bukan hanya karena dia pemilik perusahaan ini, tapi karena karisma dan wibawanya. Tiara jadi sedikit deg-degan bersanding dengan pria itu. Ia semakin merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Abimana. Abimana tahu Tiara pasti merasa gugup. Ia tanpa ragu meraih tangan Tiara di depan banyak orang dan mengakuinya sebagai kekasihnya. Bahkan ia juga meminta para karyawan yang ada untuk menghormati Tiara sama seperti mereka menghormatinya. Tiara tentu terkesima dengan perbuatan Abimana. Ia merasa sangat dihormati. Kini saatnya mereka menuju ke lantai atas di mana rapat antara pemegang saham akan diselenggarakan. Sekali lagi, Abimana menggenggam tangan Tiara saat berada di lift. Santai aja, tidak usah gugup, ucap Abimana. Kau juga jangan gugup nanti, semua orang menghormatimu. Percayalah, kau sangat hebat, puji Tiara yang ikut menggenggam tangan Abimana dengan sangat erat. Lagi-lagi Jody tersenyum melihat kedekatan mereka. Mereka tampak seperti pasangan yang sempurna, yang telah lama saling mencintai. Patut diberi piala Oscar, pikir Jody. Lift berdenting dan pintu lift pun terbuka. Jody mendorong kursi roda Abimana untuk keluar dari lift. Sementara Tiara berjalan sejajari kursi rodanya, mereka pun menuju ke ruang rapat. Abimana terkejut melihat seseorang yang berada di ruangan rapat itu. Ternyata bukan ayah Carla yang datang mewakili perusahaannya, melainkan Carla sendiri. Ia tidak dapat menyembunyikan raut keterkejutan di wajahnya. Wanita itu tampak berdiri dari duduknya dan menghampiri Abimana. Selamat datang, Tuan Williams. Lama tidak bertemu denganmu. Kali ini bukan ayahku yang mewakili perusahaan kami, melainkan aku sendiri. Sapa Carla dengan ramah seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya pada mereka. Jody juga cukup terkejut dengan kehadiran Carla. Kedatangan wanita ini di luar dugaannya. Carla beralih menatap gadis yang berdiri tepat di samping Abimana. Ia tahu
Gadis ini adalah gadis yang menemani Abimana di rumah sakit. Gadis yang sempat membuat heboh media dengan berita kedekatannya dengan Abimana Williams. Anda? Tanya Carla dengan nada meremehkan. Tiara bisa menebak, wanita ini pasti Carla, mantan kekasih Abimana. Ia dengan tenang mengulurkan tangannya meski agak enggan, tapi Carla menerima uluran tangan itu. Saya Tiara, calon istri Abimana Williams, bukan begitu sayang? Tiara menoleh ke arah Abimana meminta pembenaran. Abimana yang tadi sempat terkejut dengan kedatangan Carla, kini menyunggingkan senyumannya. Tiara sangat pandai menangani situasi. Tentu sayang, hanya kau satu-satunya wanita yang pantas menjadi istriku. Jawab Abimana dengan lembut. Carla dengan cepat menarik tangannya. Hatinya terasa mendidih mendengar Abimana mengakui kalau gadis itu adalah calon istrinya. Meski sudah meninggalkan Abimana, tapi dia masih cemburu jika Abimana bersama gadis lain. Dia tidak suka Abimana begitu cepat melupakannya. Tiara sengaja berbuat seperti itu. Ia bertekad akan mengembalikan kepercayaan diri Abimana lagi dan tidak akan membiarkan Carla melukai hatinya lagi. Carla menatap Tiara dengan pandangan tidak suka. Tiara tahu wanita itu sedang cemburu. Sangat lucu. Dia yang meninggalkan Abimana, tapi dia masih saja cemburu ketika Abimana bersama wanita lain. Tidak ingin terpancing emosi, Carla kembali duduk di kursinya. Sayang, sebaiknya aku menunggu di ruanganku dulu. Aku hanya meeting sebentar, tidak akan lama, ucap Abimana pada Tiara. Tiara tersenyum lalu mengganggu. Baiklah, aku akan menunggumu. Semoga meetingmu berjalan lancar ya. Jo, tolong antarkan Tiara ke ruanganku dulu. Baik, Tuan. Jo membungkukkan badannya sebentar. Mari, Nona, biar saya antar. Terima kasih, Jo, ucap Tiara dengan santun bak wanita kelas atas. Jody pun mengantarkan Tiara ke ruangan Abimana. Sebelum kembali lagi ke ruang meeting, Jody sempat mengacungkan jempol pada Tiara. Acting Anda hebat, Nona, dan Tiara hanya menanggapinya dengan tertawa kecil. Meeting bersama para pemegang saham pun berlangsung. Di hadapan Abimana, tidak ada satu orang pun yang berani mengeluh atau mengancam akan menarik saham mereka. Aura kepemimpinan Abimana begitu kuat. Mereka mempercayakan semua keputusan pada pria yang selalu menatap tajam saat meeting berlangsung. Awalnya Abimana mengira konsentrasinya akan terganggu karena keberadaan Carla di sana. Tapi ternyata dia baik-baik saja. Apa mungkin karena sudah mendapatkan dukungan dari Tiara? Entahlah, yang jelas ia merasa kepercayaan dirinya yang telah lama redup kini kembali lagi. Abim, tunggu. Setelah selesai meeting, Carla mengejar Abimana yang hendak masuk ke dalam lift. Aku rasa meeting sudah selesai, Nona Carla. Sindir Abimana. Ia tahu, Carla mengejarnya bukan untuk urusan bisnis. Ini bukan soal bisnis, ucap Carla. Kalau begitu, aku tidak ada waktu untuk yang lain. Kekasihku sudah terlalu lama menungguku. Abim, please. Hanya sebentar, pinta Carla sambil memegang lengan Abimana. Pria itu menarik tangan Carla yang memegangnya. Ia pun segera menarik tangannya. Jangan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa di antara kita, Carla. Antara kau dan aku hanya sebatas rekan bisnis. Jadi bersikaplah semestinya, ucap Abimana dengan penuh penekanan. Abimana lalu masuk ke dalam lift bersama Jody. Mereka sama sekali tidak memperdulikan Carla yang menahan geram karena merasa diabaikan. Yang ada di pikiran Abimana saat ini adalah sedang apa gadis kecilnya sendirian di ruangannya? Ceklek. Pintu ruang kerja pun dibuka. Tiara yang tengah duduk di sofa sambil membaca majalah bisnis menoleh ke arah pintu. Ia langsung melemparkan senyuman terbaiknya saat pria itu masuk. Melihat senyuman tulus dari Tiara membuat Abimana terhibur. Ia seakan lupa dengan Carla yang mencegahnya tadi. Sudah selesai meetingnya, tanya Tiara. Bagaimana? Lancar? Abimana mendekat ke arah Tiara lalu menoel hidung gadis itu. Kau benar-benar seperti nyonya Abimana William saja kalau begini. Tiara pun terkekeh mendengar itu. Saya pikir ini masih acting, Tuan. Abimana dan Jody tergelak. Lalu Abimana meminta Jody keluar dari ruangannya. Pria itu pun mengerti dan meninggalkan mereka berdua.
Apa saja yang kau lakukan selama aku meeting? Tanya Bimana. Membaca majalah saja sambil minum jus dan memakan cemilan. Jawab Tiara sambil menunjuk ke atas meja yang berisi banyak makanan. Aku susah payah bekerja, kau malah enak-enakan bersantai di sini. Kau benar-benar bertingkah seperti Nyonya Abimana Williams ya. Goda Abimana. Jangan ucapkan itu terus tuan, perkataan bisa menjadi doa, apalagi jika dikatakan berulang-ulang. Kalau memang itu terjadi, apa kau keberatan? Abimana mulai memancing Tiara. Tiara mengangkat bahunya sekilas. Saya tidak tahu tuan, terserah takdir saja bagaimana. Jawabanmu sangat tidak memuaskan. Tuan sendiri bagaimana? Apa tuan keberatan? Tiara malah balik bertanya. Abimana langsung menatap gadis itu dengan intens. Ditatap seperti itu malah membuat Tiara salah tingkah. Dia menyesal sudah balik bertanya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, aku yakin itu terjadi karena sebuah alasan, bukan sekedar kebetulan. Dan jika benar suatu saat kau akan menjadi Nyonya Abimana Williams, maka... Abimana menjeda sejenak, ia semakin dalam memandangi wajah di depannya saat ini. Maka tetaplah berada di sampingku di saat setiap senang dan susahku. Tiara merasa ada sesuatu yang menyentuh ke dasar hatinya. Apakah pria ini sedang memintanya untuk tetap setia di sisinya? Atau hanya sekedar menjawab pertanyaannya saja? Tapi mengapa ia merasakan keseriusan dari setiap kalimat yang diucapkan? Seolah kalimat itu memang benar-benar ditunjukkan untuknya. Hati Tiara mendadak mencair dibuatnya. Abimana menggenggam erat tangan Tiara. Dan pria itu kembali mengatakan sesuatu. Terima kasih untuk hari ini. Kau telah menguatkanku, Tiara. Tiara mengangguk dengan canggung. Ia masih memikirkan kata-kata Abimana tadi. Saya akan selalu siap membantu tuan. Hanya itu saja yang mampu Tiara ucapkan saat ini. Genggaman tangan itu masih belum terlepas. Abimana masih betah menggenggamnya dengan erat. Bersama Tiara, ia seperti mendapatkan hal baru yang mampu menguatkan hatinya. Getaran handphone milik Carla tak berhenti dari tadi. Carla tahu itu panggilan dari kekasihnya Edward. Wanita itu baru saja akan menjawab panggilan dari Edward saat ia sudah berada di dalam mobilnya. Dia tidak mau ada orang lain yang mendengar pembicaraannya. Halo sayang, aku tadi sedang meeting. Ucap Carla begitu mengangkat panggilan Edward. Apa selama itu kau meeting? Tanya Edward sedikit kesal. Ya begitulah, kau kan tahu sendiri ini hari pertama Abimana kembali ke perusahaan. Aku tahu akan hal itu, makanya aku pikir kau sedang asik mengobrol dengannya. Sampai tidak mau menjawab panggilanku, sindir Edward. Boro-boro mau mengobrol, dia bahkan tidak mau melihatku lagi. Apalagi tadi dia membawa kekasihnya ke kantor. Dia hanya sibuk bermesraan dengan kekasih barunya itu, gerutu Carla. Benarkah? Wah, sangat menarik. Tumben sekali seorang Abimana Williams membawa kekasihnya datang ke perusahaan. Aku jadi penasaran dengan gadis itu. Perkataan Edward makin memercik kemarahan Carla. Apa kau juga ikut-ikutan tertarik pada wanita itu? Buat apa kau menelponku kalau begitu? Dasar laki-laki semua sama saja, maki Carla dengan kesal. Hei 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 sayang, bukan begitu maksudku. Maksudku, wanita itu berarti bisa jadi kelemahan Abimana yang baru setelah dia melupakanmu. Bukan aku tertarik padanya sayang. Kau tetap wanita terbaik yang pernah aku miliki. Edward dengan cepat merayu Carla agar tidak salah paham. Dasar gombal. Aku serius, bukannya gombal. Ya udah, sebagai permintaan maafku, bagaimana kalau aku mentraktirmu makan siang di restoran biasa? Uju Edward. Baiklah, boleh juga. Aku kesana sekarang. Sampai bertemu di sana sayang, ucap Edward lalu memutuskan panggilannya. Setelah itu Edward tampak menelpon orang lain lagi. Dia meminta orang tersebut untuk menceritahu informasi tentang gadis yang saat ini menjadi kekasih Abimana. Siapakah lagi kalau bukan Tiara? Bersambung.